Wow. Sering main game, tapi kalah melulu. Mau menang, ke level aja. Nanti, kamu bisa langsung naik ke rank pertama. Langsung aja, gengs. Ke www.levelme.com. Kita pancing. Nah, ini. Nah, gitu doang. Nice banget enggak tuh cangkemmu? Kalau mau jadi observer yang bagus ya, yang baik, jangan tahu deh. Fokus sama kill ya. Jadi diginikan lo ya. Anti Batman, anti Quillen ya. Tenang best. Kita pendongkan lagi kepalamu sini, Pak. Sini, Pak. Hilang enggak tuh kepalamu, Nak? Nah. Maju, nabrak tembok siap. Gak bisa jalan-jalan gitu kan. Membosan kan, Pak? Dorong lagi, Pak. Anti Batman, anti Quillen ya. Semuanya bakal melentung. Nah, kita jagain lo kan. Meskipun skinnya tuyul, Pak. Oh, jago lagi, Pak. Iya. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, kalian tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nice banget. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini dan kali ini kita akan bermain menggunakan Tin ya. Wah, nice banget Pak skinnya ini Pak. Ya meskipun tuyul. Oke, jadi kita bakal bermain Observer ya, karena banyak, masih ada item itu dong, Astarion Backlog. Karena banyak dari kalian yang minta nih ya, Mandiki main Observer dong, pakai Tin ya, yang GG bang, waduh yang GG nih pak, GG itu apa, nggak guna. Oke, jadi kita di sini masih Platinum ya, karena base-nya set rank. Jadi untuk akarnya kalian bisa lihat di deskripsi ya, di bawah coy. Oke. Jadi buat teman-teman yang suka dengan konten AOV, yang pingin dengan lihat konten AOV supaya lebih update, kalian tekan subscribe ya di bawah itu ya. Bawah coy, subscribe. Oke. Nice banget. Aja kamu. Oke coy, meskipun skinnya tuyul tapi jangan meremehkan ya. Artinya Diki Gaming itu waduh wes auto win, Pak. Musuhnya. Musuhnya, Pak. Berarti kita kalah dong, Bang. Enggak ya. Kita nggak boleh sombong coy ya, meskipun skinnya tuh ya kita tuh harus rendah hati coy ya, nggak boleh sombong. Nah ini sudah dimulai coy ya, jadi kita langsung pakai item ini. Nah skill 1 langsung maju ke depan, nah langsung maju bubble guys. Kita langsung buka map ya. Intinya kalau kalian bermain Tin Observer, kalian tuh nggak perlu takut mati karena Tin tuh juga punya pasif, yaitu dia bisa recon HP ya, jadi nyawanya dia bisa nambah lagi ketika dia sekarat. Nah ini kita harus kasih pressure ke musuhnya ya. Nah oke, jangan takut coy, karena kalian pakai Tin ini tebel banget, apalagi kalau akarnamu sudah level 3 semua ya. Jadi di sini telinga kalian harus pakai heal sih, karena nggak perlu pakai yang lain-lain kecuali kalau kalian mau yang versi agak ngetrol ya, agak bermain mukil gitu, kalian bisa pakai flicker atau execute ya. Tapi jangan ditiru kalau kalian emang mainnya nah kalian nantangin dia Pak, siap. Tapi kalau kalian mainnya di ranked, kalian pakai heal aja ya. Jangan nyampain temen coy ya. Kita majuin sini. Nah kita bisa nge-stun ya, skill 1 sama 2 nya itu bisa nge-stun Pak. Oke, nakal kamu Pak ya. Belum tahu dia Pak. Skin tutorial ini. Aduh, sukanya di atas di king dong. Bukan di king sih, kena FPSO ya. Ditekan sama musuh coy. Jago ya mainnya itu. Oke, boleh. Biarkan si murad kita jungle dulu lah. Dan di sini lawan kita Batman ya. Kalau kalian ada lawan Batman, lalu ada juga ada lawan Batman, ada juga lawannya Quillen, Wukong, kalian observernya pakai Tin juga enak coy, buat kalian jagain hero-hero kayak Yao Zhen gini. Nah, heal. Nice banget. Kan? Enak toh? Nah, enak enggak tuh? Dapat first blood loh, ionnya loh. Kita enggak boleh nyampa ya. Enggak usah nyampa coy.
meskipun cuma quick match ini ya, bukan ranked, tapi usahakan jangan nyampah lah ya, kasihan timnya, karena Observer itu nggak butuh gol banyak kok. Kayak tim ini, ya kita pendem kepalanya dia, Pak. Waduh, ditabuk, Pak, sama Ignite, Pak. Dapet tuh. Ya, elah. Iyalah, Pak. Belum tahu digigi emang ya. Skin trial, Pak. Oke. Nice banget. Aja kamu. Aduh. Bentar. Nge-lag. Asem. Padahal sinyalnya hijau loh, Pak. Tapi apa HP-ku sambil ngecas ini ya? Entar cek. Karena pakai USB debugging tadi, habis live streaming, coy. Aku rekaman langsung. Oke, jadi kita langsung menuju ke mid lagi ya. Kita buka map-nya, coy, supaya mid lane kita tuh bisa dengan leluasa bersihin creep tanpa takut diciduk oleh musuh. Itu intinya, karena mid lane-nya musuh itu ada ras. Ya, enak banget buat nyiduk si Ignis. Ayo kita bisa, yuk. Kita buka sampai sini, coy. Nah, Batman-nya aman ya, hilang ya. Oke, Batman-nya masih belum tahu, coy. Kayaknya dia di atas sih. Oke, intinya kalau kalian main Observer itu harus fokus lihat map kecil itu ya, yang di pojok kiri itu. Kenapa? Karena kalian harus kasih info ke tim kalian. Bentar, nice. Supaya tim kalian tuh tahu mending gang atas atau bawah. Waduh, GG, Pak. Nice banget. Wah, gila. Edan sih. Gila, Pak, gila. Bentar. Kita jangan takut buat buka map ini ya. Nah, namanya buka map ya. Mencari informasi musuh supaya tim kita bisa gank. Maupun tim kita bisa bertahan. Skill 2, skill 1. Aduh. Mengakal, Pak. Hey, ada juga di sini. Bro, kita ulti aja bentar kita. Nyot. Nah, sekarat. Nice banget. Onslaught. Ya, teman-teman ya. Onslaught. Tin. Jangan nyampa ya. Di awal gini jangan nyampa, coy. Karena kayak Murat itu juga butuh kill. Itu loh. Karena banyak sekarang Observer yang lebih egois, coy. Ya. Sebenarnya perannya Observer tuh penting banget di dalam sebuah tim. Tapi banyak yang egois gitu loh, coy. Jadi dia mending mentingin kill, terus dia takut mati. Nah, itu yang salah. Ya, entar, aduh. Kita pakai aja pasifnya OBS kita, itemnya. Nah, kita majuin, coy. Ulti aja sini. Aduh, nggak mati dong. Mati tuh, nice banget. Entar kita majuin ini. Oke. Ya, ultinya nggak kena dong, unitnya dong. Oke, itu unit temen gue ya, itu ya. Nah, ini kita gank aja, coy. Bentar, ayo sini, bawa keluar. Nah, nice banget, Pak. Dapat kan? Jadi gitu ya fungsinya Observer tuh, coy. Meskipun HP kalian tinggal setengah kayak tadi. Waduh, kok ketahuan, Mbak Dewa. Jangan takut buat ngepush musuh kalau kalian yakin ya. Kan lumayan tuh, nyonya dapat buff-nya lah kan. Oke, bentar. Nah, ini kita majuin aja, nyot. Jot, bentar. Ulti, wah sudah mati, Pak. Bentar. Sabar. Waduh, juganya mati dong. Gak tahu, Pak, kalau BP-nya baru datang di situ. Oke, sabar. Kita ambil heal di sini dulu, coy. Nah, ya. Lalu kita bantu lagi tim kita. Oke, jadi intinya kalau kalian main tim, itu enak banget, coy. Karena kalian tuh gak perlu takut mati, tapi juga jangan terlalu barbar. Nanti kalau kalian sekali mati, dua kali mati, nah itu kalian bakal ya jadi beban banget, coy. Karena, nilai nih. Beban banget, kan? Tebal banget kan? Jus, kita pulang dulu bentar lagi. Sabar. Jadi intinya kalau kalian pakai Tin itu gimana ya? Ya gampang sih, kalian jagain hero-hero kayak Ignis, Yon. Misalkan ada Batman, Quillen. Nah, kalian tinggal dorong aja Batman-nya atau Quillen-nya menjauh daripada dari Yon atau Ignis kita. Kita coba ya. Kita pancing. Nah, ini. Nah, gitu doang. Nice banget dia tuh cangkemmu. Belum tahu dia, Pak. Nyot, meletet. Eh, enggak mati, Pak, nih, Pak. Nyot. Waduh, kita nyambah, Pak, ya. Enggak boleh. Ya. Sampah masyarakat. Siap, kita bantu atasnya dulu, coy. Oke. Bentar. Sumpah sih keren banget skinnya nih meskipun trial, Pak. Karena aku enggak punya voucher buat apa itu? Gajah. Kemarin ada sih sisanya voucher yang dari buka kodex. Ada 200-an cuma nggak dapet, coy.
karena AoV sekarang kok lebih suka gacha gitu loh coy. Sedih ya gue ini ya, sedih gitu loh. Wah, entah coy. Nah, dadah. What the fuck? What the fuck was that? Bye-bye, ultimate das lu. Das itu kepala coy ya. Yes. Kocak, kalian gak perlu beli mantel of lah coy. Karena kalian itu observer itu gak perlu beli mantel of lah. Kenapa sih? Karena mantel of lah itu buat kayak hero-hero yang ada di lane, supaya bisa nge-clear creep lebih cepet, nge-clear jungle lebih cepet gitu coy. Ya, kita maju sini. Kita pukul tawonnya, tapi kok sakit tak? Aduh. Bang. Tuh, aduh gak kuat. Mati. Oh, nice banget kombonya tuh loh, Pak. Bentar, jangan takut mati, coy. Sabar. Tuh kan? HP kita gendus loh. Nah, timingnya, Pak. Waduh, tapi ada lasnya juga, eh. Susah, Pak. Tadi kalau gak ada lasnya itu selamat tuh yang gitu. Tadi kita udah pas banget sih, nggak lagi. Dorong, Pak, ya. Barbar, ya. Mati gak tuh, ha? Nah, gitu, coy, ya. Jangan takut mati, ya. Kalau yakin tim ini, bantuin. Nah, kita pentung kepalanya. Masuk. Gigi, Pak. Kita ngekill 3. Asisnya 9, loh. Duh. Dapat triple kill, ya. Si muatnya. Kita harus bangga ketika jungle kita maupun hero-hero tim kita itu dapat triple kill, quad kill. Karena kita gak nyampah, kita harus bangga di situ. Daripada kita nyampah, berarti kita tuh gagal jadi observer. Itu sih pemikiranku ya. Kalau mau jadi observer yang bagus ya, yang baik, jangan tahu coy. Fokus sama kill ya, jadi diginikan loh ya. Anti Batman, anti Quillen ya. Ten memang the best. Kita pendongkan lagi kepalamu sini, Pak. Sini, Pak. Hilang enggak tuh kepalamu, Nak? Nah. Maju. Nabrak tembok, siap. Iya, dia ngebeli ke Pak ketakutan, Pak. Kita dorong lagi keluar. Gemes aku ini, ya. Kasih, Bu. Apa tuh? Kenapa efeknya itu? Mati lagi, Pak. Gigi buatnya. Oke, apa kita bakal engine? Enak tuh pakai tendo, seru kan? Kalian bisa jalan-jalan coy. Kalau kalian jadi kayak Aljo, Magi, itu kalian biasanya stay di lane, gak bisa jalan-jalan gitu kan. Membosankan, Pak. Dorong lagi, Pak. Anti Batman, anti Quillen ya. Semuanya bakal melentung, Pak. Bentar, jagain dulu kan. Meskipun skinnya tuyal, Pak. Wah, jago lagi, Pak. Jago. Iya. Tau wabal, Pak. Gak masuk akal. HP-nya gendos, loh. Apalagi kita beli gaya standar, lalu kita beli amulet. Huh? Habis kan tuh beli lagi, Pak, buatnya, Pak. Oke, aku gak bisa ketawa kenceng-kenceng, coy, ya. Karena aku lagi batuk sebenarnya, coy. Gigi sih. Oke, jadi gitu, coy. Semoga kalian tuh hibur, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lagi ada yang komplain-komplain nih. Apa lagi? Kamu video kemana? Di subscribe, di like ya. Biar aku semakin semangat coy. Menghibur kalian. Waduh, cakepmu. Oke, kita bagus banget tim kita mainnya di sini. Waduh, Batman-nya itu top global Batman, top hitman, top global hitman, top global lah juga lo lawannya lo. Gila nggak tuh, ha? Kita pakai tin ya, asisnya 16, Pak. Wah, ngekill 4, Pak. Jangan ditiru ya. Oke, untuk build dan itemnya kalian cek di deskripsi ya, teman-teman ya. Gitu aja coy, aku ngempet batuk gak enak sebenarnya ya. Jadi semoga terhibur, dadah. See you in the next video. Bye.